Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Muslimin muslimat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Muka surah 8 mari akhir. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa'aminu salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Surah Muhammad ayat 12. Maksudnya sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal-amal yang soleh ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ini janji Allah. Inna litaukid, maksudnya sesungguhnya. Sesungguhnya maksudnya Allah Ta'ala akan memasukkan orang beriman dan beramal soleh, mengerjakan amal soleh ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, syurga ni dia ada 8. Neraka dia ada 7, syurga dia ada 8. Kita tengok nama syurga. Yang pertama syurga Darul Jalal, nama syurga ni. Kita nak masuk hak mana tak tahu. Tu kerja Allah. Nah, untuk manusia. Darul Jalal dia dibuat daripada luk-luk yang putih. Itu syurga. Kita tahu nama syurga ni boleh menggemarkan kita, bertambah lagi amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, aku nak ada syurga mana ni? Yang kedua syurga Darussalam. Nah, Darussalam yang dibuat daripada permata yakut yang merah. Yang ketiga syurga Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa daripada permata zabarjad yang hijau. Yang keempat Jannatul Khuld. Jannatul Khuldi daripada marjan yang kuning. Kelima Jannatul Na'im daripada perak yang putih. Yang keenam Jannatul Firdaus daripada emas yang merah. Yang ketujuh Jannatul Adni daripada mutiara yang putih. Yang kelapan Darul Qarar, tempat tinggal yang kekal selama-lamanya. Jadi kita ni tak tahu nak duduk syurga hak mana. Ada satu lagi syurga. Syurga ni malaikat pun tak tahu. Malaikat Jibril pun tak tahu. Allah Ta'ala perintah kepada malaikat Jibril, hai malaikat Jibril, hai Jibril, tolong bawa kepada aku syurga Haziratul Kursi. Jibril kata, ai tak ada syurga tu, tak ada. Duduk tak mana? Nah. Itu syurga yang dirahsia oleh Allah untuk umat dan Muhammad. Kata Allah, syurga Haziratul Kursi duduk dalam Jannatul Adni di sebelah atas sekali. Tingkat yang paling atas sekali. Syurga yang mulia. Jibril pi kepada syurga Jannatul Adni di pihak atas, baru jumpa yang bercahaya. Syurga yang bercahaya. Lalu
Malaikat Jibril bagi salam kepada malaikat yang menjaga syurga Hadhratul Kursi. Lalu malaikat itu kata, siapa kamu? Malaikat yang jaga syurga Hadhratul Kursi pun tak kenal Jibril. Tak bisa jumpa. Siapa kamu ni? Kita tak kenal ke? Aku ni Jibril. Semua orang kenal. Ketua malaikat. Oh, Jibril. Lalu malaikat yang jaga syurga Hadhratul Kursi itu dia kata, selain daripada syurga yang aku jaga ni, ada syurga lain tak? Jibril kata banyak syurga. Kan? Siapa yang jaga? Kata Jibril, Ridwan, malaikat Ridwan yang menjaga syurga ni. Oh, dia kata ni berapa tahu. Itu rahsia Allah. Itu syurga. Jadi malaikat Jibril pun bawa syurga Hadhratul Kursi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cerita dia panjang. Jadi syurga Allah Taala ni, Allah Taala menciptakan syurga ni begitu luas. Nah, begitu luas. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard. Lebar syurga Allah ni 7 langit 7 bumi dicantum. Itulah selebar dan luasnya syurga. Luas dan lebar cantum antara 7 langit 7 bumi, itulah seluas dan selebarnya syurga Allah Subhanahu wa taala untuk umat, untuk hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala cipta syurga ni, syurga ni boleh berbicara kepada Allah. Selepas cipta, syurga kata kepada Allah, nak luas mana? Syurga ni nak bagi besar mana? Kata Allah kepada syurga, 100 tahun perjalanan. Luar, tak bertepi. Kemudian dah sampai satu tahap, syurga kata kepada Allah, nak luas lagi ke? Kata Allah kepada syurga, luaskan lagi syurga yang boleh memuatkan rahmat aku. Jadi syurga Allah tak bertepi. Luas sampai bila-bila. Jadi syurga kita nak duduk ni besar sungguh. Nah, kita duduklah syurga nanti boleh terbang. Terbang selama 200 tahun. Sebab apa lama terbang? Sebab gembira. Terlalu gembira duduk dalam syurga Allah Ta'ala. Lalu tak boleh terbang. Lalu kita nak kapal terbang. Nah, dia tanya kapal terbang. Bilalah aku nak terbang sendiri. Nak terbang sendiri dalam syurga. Banyak takwa pada Allah, boleh kita terbang dalam syurga selama 200 tahun. Bergembira. Seronok. Umur kita dalam syurga nanti dalam sekitar 33 tahun seperti umur Nabi Isa. Semua sama. Hak tua, hak tua pun jadi muda. Satu hari Nabi dia melawak tapi benar, menyebabkan seorang perempuan yang tua susah hati. Nabi kata dalam syurga tak ada orang tua-tua. Susah hatilah, tak ada tanya syurga lah. Tak, maksudnya dalam syurga semua jadi muda. Kan? Ketika dia tu mati umur 80. Dalam syurga nanti semua muda lah. Semua jadi muda. Jadi Nabi melawak tapi benar tu benar. Jadi sekitar umur kita 33 tahun. Semua sama. Seperti umur Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian dalam syurga nanti juga, kita semua ni
Allah Ta'ala sedia bidadari hurun ain. Ha, wa hurun ain. Hurun ain tu bidadari lah. Bidadari ni Allah Ta'ala sedia kepada orang lelaki yang beriman kepada Allah. Tapi orang perempuan jangan cemburu lah, kami ada bidadari. Cemburu tak? Tak cemburu? Ha, ada tak cemburu. Okey. Nak buat macam mana? Sudah Allah Ta'ala sedia kat kami lah. Cemburu. Walaupun orang lelaki dia ada bidadari dalam syurga nanti, tetapi isteri dia di dunia pun dia dapat. Dia dapat. Jadi perempuan-perempuan yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada suami, dia lebih mulia. Lebih mulia daripada bidadari. Lebih mulia, lebih cantik, lebih berharga, lebih segak daripada bidadari. Asalkan takwa pada Allah, Rasul, taat pada suami. Tapi kalau taat pada Allah, Rasul, suami, larang suami, tak boleh juga. Maqam terendah turun. Nah, dengan sebab perempuan ni dia taat pada suami, menyebabkan ada satu cerita Allah Ta'ala ampun dosa ibu perempuan sebab perempuan ini taat pada suami. Ayah dia meninggal, kemudian suami dia tak ada, dia tak balik tengok ayah dia meninggal sampai ke bumi, tak balik sebab suami tak ada. Suami dia keluar pergi perang, keluar. Dia taat suami dia, kata baliklah, tak apalah ni kecemasan ni, ayah hang meninggal. Dia kata tak boleh, kena minta pada suami. Sampai ayah dia meninggal, sakit meninggal, dia tak balik tengok. Ha? Akhir sekali Allah Ta'ala bagi tahu kat Nabi, kepada Rasulullah SAW, beritahu kepada perempuan itu, disebabkan kamu taat pada suami kamu, Allah Ta'ala ampun dosa ayah kamu menyebabkan masuk syurga Allah SWT. Oh, besar itu. Sebab itu orang perempuan nak masuk syurga taat suami. Nak balik rumah ayah, mak minta kat suami, kan payah pun. Han, hello, ha, tak masak. Dah, jangan tak minta. Nah, kalau suami dia berkecil hati dengan isteri dia, Allah laknat, malaikat laknat sampai ke waktu subuh. Itu besar tanggungjawab. Besar tanggungjawab isteri kepada suami. Sebab nak bagi syurga Allah ni bukan lain. Tujuh langit, tujuh bumi dicantung. Nak tu lebat dalam syurga nak bagi kepada perempuan bukan yang mudah. Hak tu sikit saja, hak sikit pun tak boleh. Oh, nak macam mana? Sebab itulah ketika mana Nabi Yusuf ditok dalam telaga, adik-beradik dia dengki, ditok dalam telaga, malaikat kata kepada Allah, dia kata, ya Allah, no, kekasih kamu Nabi Yusuf dan adik-beradik dia tetap dalam telaga. Dia kata Allah kepada malaikat, hak tu sedikit saja, tak besar mana pun tetap dalam telaga dibandingkan yang aku nak bagi negeri Mesir untuk Nabi Yusuf. Khazanah Mesir, menteri keuangan tu nak bagi dekat Nabi Yusuf, lagi besar, hak tu sikit. Sebab tu kalau kita diuji, hak tu sikit saja. Kita anggap ujian yang datang kepada kita sikit, nak banding dengan syurga nak bagi tu wah. Ha, uji sikit pun tak nak sabar. Macam mana? Kata beriman kepada Allah dan Rasul, kan?
Sebab tu kata Allah dalam Quran, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftan. Apakah manusia dia menyangka amanna kami beriman? Semua boleh dakwa, ayah aku beriman ni, beriman, aku berani, aku berani. Diuji tengok. Suruh dia pergi medan peperangan. Tobat dia tak berani pergi. Duh, sembang takak. Nak pergi perang, aku boleh pergi ya, kau sama mana pun. Yahudi terkecil ya. Suruh pergi tengok kecil buruk ni. Ha, tak berani. Nah. Ha, wahum la yuftanun, padahal mereka tak pernah diuji. Han. Emas tu kalau dia tak pernah dia duduk tempat dalam tanah emas, dia tak pernah dibersih dan sebagainya, kita tak tahu emas tu tulin tak tulin. Selepas kita ambil, kita bersih semua, baru kita tahu emas ni dia ada grade dia E ke apa semua dan sebagainya. Itu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi dalam syurga nanti yang mana ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Kemudian Allah Ta'ala bawa maut. Maut ni seperti kibas. Maut kita lah, kematian kita maut. Han, min mauta maut. Diserupa seperti kibas yang kelabu. Dibawa di tengah-tengah antara syurga dan neraka. Ha, antara syurga dan neraka, bawa duduk tengah-tengah. Kemudian malaikat kata Allah kepada ahli syurga, kamu tahu apa dia yang duduk di tengah-tengah antara syurga dan neraka? Kata ahli syurga, itu adalah maut. Kata ahli syurga, ya Allah, sembelih cepat, kami tak mahu mati dah selama-lamanya. Kata Allah kepada ahli neraka, kamu tahu apa ni? Kata ahli neraka, mau, jangan sembelih, kami tak mahu, kami tak mahu. Kan? Ha, kemudian Allah Ta'ala perintah malaikat Jibril untuk sembelihkan maut kita. Selepas sembelih maut kita, maka ahli syurga tak mati selama-lamanya. Ahli neraka duduk dalam neraka, diseksa, tak mati selama-lamanya. Itulah yang dia panggil kehidupan yang khalidina fiha abada, yang kekal selama-lamanya. Ha, itulah tempat keputusan kita, mahkamah Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita ni dalam satu bulan kita akan mendapat, kita akan berkahwin dengan 1,000 bidadari. Setiap lelaki kita lah, saya lah. Oh, tak. Tentuan sekali lah. Dalam sebulan tu 1,000 kita menikah dengan bidadari. Kuat. Allah Ta'ala bagi kekuatan jima' kepada orang lelaki 70 orang lelaki. Kekuatan jima' setiap kali nak jima' kekuatan tu main 70. Ha, nak ni nak bagi semangat buat ibadat. Eh, kena ada juga kan, dia panggil tarib untuk gemar buat ibadat. Jangan cemburu lah. Ha? 70 orang lelaki kekuatan jima dah hilang, kembali balik. Yang bidadari itu menjadi abkar, menjadi kata muda balik, diadara balik, tak terjejah. Ha, tak terjejah. Dan jimak itu tidak ada air mani. Tak ada air mani. Macam mana tak tahu, Allah Alam tak tahu. Ini cerita Allah Ta'ala dalam Quran. Nah, ha, tu. Dan setiap orang lelaki dia peluk bidadari ini,
mengikut umur dia di dunia. Kalau umur dia 70 tahun, dia peluk bidadari 70 tahun tak jemu. Dan bidadari itu pun tak jemu dengan kita. Jemuh lama. Ha. Ha. Ha di dunia tak ada cerita yang marah. Ha. Dan setiap kita ni ada khadam. Khadam ni maksudnya khadam untuk kita lah. Kita nak suruh buat apa semua. Khadam kita ni terdiri daripada kata riwayat kanak-kanak orang kafir yang mati sebelum baligh. Kata setengah khadam kita ni daripada anak bidadari. Kata setengah khadam kita ni daripada anak-anak orang beriman yang mati waktu kecil. Ha, tu khadam. Dan setiap khadam tu, seribu khadam, banyak khadam tu Allah Ta'ala cipta untuk kita. Dan setiap khadam tu dia ada berbeza layanan. Khadam ni hang tak bantai, khadam ni ambil ayat, khadam ni macam semua ada tugas masing-masing. Jadi raja lah. Jadi apabila ahli syurga dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka ahli-ahli syurga ni nak sujud pada Allah, nak rokok kepada Allah, nak hormat kepada Allah. Allah Ta'ala tak bagi dah. Kata Allah kepada ahli syurga, hari ini dalam syurga bukan hari untuk berbuat ibadat pada aku. Bukan hari untuk rokok, untuk sujud dan sebagainya. Hari untuk menerima pembalasan yang kita buat di dunia ni. Buat dunia, terima sana. Itulah kerja kita. Kemudian kata Allah kepada ahli syurga, baik, aku izinkan kamu semua sujud kepada aku sekali saja. Lepas ni tak perlu sujud dah selama-lamanya. Kita sujud kepada Allah selama 40 tahun. Selama 40 tahun kita sujud tu, dia tak berasa apa. Dia tak berasa lama, tak berasa apa. Nikmat. Dalam sujud tu nikmat yang paling besar. Kalau lama pun berasa sesak. Macam cerita orang. Itulah sujud kepada Allah Taala. Dalam syurga tu juga dia bukan ada siang, ada malam. Ada siang malam. Tak ada dunia ada siang, ada siang, ada malam. Dalam syurga tu semua nur. Semua cahaya. Sebab itulah syurga Allah Taala ni mala ainun ra'at. Benda yang tak pernah kita melihat dengan mata. Tak tahu nak cerita macam mana. Begitu indahnya. Wala uzunu sam'at, dan tak pernah didengari oleh telinga kita. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tak pernah terlintas rupa syurga tu dalam jiwa kita. Nak gambar syurga tu macam mana tu. Dalam syurga dia ada sungai. Sungai dia, air dia daripada arak. Tapi arak dia tak mabuk. Dia air daripada arak dan madu. Madu tak disebut banyaknya orang marah. Sebut sekali tu. Cera. Ni sana apa? Ni sana apa tak apa. Tu. Jadi semua tu dia panggil jannatin tajri min tahtihal anhar. Syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Tempat untuk menerima nikmat di syurga besok. Begitu indah. Dah masuk syurga tu kita duduk. Kalau kita apa yang ada di dunia ada dalam syurga. Buah-buahan yang ada di dunia ada dalam syurga. Tetapi rasa dia tak sama.
buah derian pun ada, buah manggis pun ada, dokong pun ada, langsat ada, rambutan ada, buah kemunting pun biasa tengok buah kemunting. Ha, dulu ada kat dalam serat tu buah kemunting. Ha, buah bawang ni. Ha? Petai ada, jering ada. Apa lagi? Belacan. Belacan ada. Buat pada budu pun ada. Cincang buah semua ada. Apa lagi? Kita suka makan apa? Mi goreng. Ha? Kasar. Kasar semua ada. Semua ada. Apa yang kita nak, zup main depan mata. Tak perlu dah nak pergi cari, nak masak. Kita teringin, zup main depan mata. Ha, oh indahnya syurga. Tak tahu nak cerita nak apa. Kan, balik terbayang. Orang tanya, hai, apa ni terbayang apa? Ha, tak tahu. Aku terbayang bidadari dengan syurga lah. Ha, apa tu? Dia tak marah lah. Dengan abang kali cukup. Kan? Ha, tu. Jadi, apa nama yang kata syurga Allah Ta'ala tu, begitulah. No? Kita nak masuk tu pun, kena banyak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cerita syurga dalam kitab ada banyak, begitu banyak. Akhir sekali manusia dia akan melihat apa zat Allah dalam syurga. Belum ni kita duk khayal bidadari lah, nikmat lah, bangulu dan sebagainya, kan? Selepas kita melihat zat Allah Ta'ala dengan mata kepala kita, segala nikmat yang kita diidap tu menjadi kecil. Ha, melihat zat Allah tu mengatasi semua nikmat-nikmat. Begitu indah, tak boleh kita nak bayang, nak cerita dan sebagainya. Sebab tu dalam kitab disebut sesiapa yang ingkar, yang mengatakan tidak boleh melihat zat Allah dalam syurga, dia menjadi kafir. Ini kita bawa ni kita. Dia menjadi kafir. Sebab tu kadang kata, "Eh, dak khilaf-khilaf ko, dak." Siapa kata tak boleh melihat zat Allah dalam syurga, dia menjadi kafir. Sebab itu yang tepat ahli sunnah wal jamaah. Di dunia ni hanya melihat adalah Rasulullah saja. Dia Rasulullah tak ada. Tapi benda tu tak tahu. Sebab ada dalil wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah pada hari kiamat bercahaya-cahaya melihat Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badri. Kamu sesungguhnya kamu akan melihat Tuhan kamu seperti mana kamu melihat bulan pada malam purnama yang tak diselumungi oleh awan. Terang sungguh. Itu dah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nak masuk syurga Allah Ta'ala ni, dia kena ada amal soleh. Nah, sebab tu Allah Ta'ala kata innallaha yudkhiluzina amanu, orang yang beriman. Beriman tu maksud mengesakan Allah dan mengaku kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa aminus solihat, dan beramal soleh. Beramal soleh ni syarat nak masuk syurga. Syarat nak masuk syurga. Dan amalan soleh juga syarat untuk mendapat rahmat. Manusia dia masuk syurga Allah dengan sebab rahmat, bukan dengan sebab amalan semata-mata. Amalan tu syarat untuk mendapat rahmat. Kalau tanpa amalan, tak dapat rahmat. Dengan ada amalan, barulah rahmat tu tarik. Ha, tu.
tu dia punya huraian dia lah, kan? Jadi kalau kata nak masuk syurga dengan amalan, adakah amalan kita layak nak masuk syurga Allah yang begitu besar dan luas? Hingga ada orang abid Bani Israel yang beribadat kepada Allah beratus-ratus tahun tak pandang derhaka pada Allah, sampai satu masa dia kata kepada Allah, "Ya Allah, masuklah aku dalam syurga kamu dengan amalan." Allah Ta'ala perintah malaikat, "Hai malaikat, bawa dia ni pergi neraka." Dia kata, "Ya Allah, sebab apa? Aku ni buat amalan siang malam beratus-ratus tahun. Sebab apa nak bawa ke neraka?" Kata Allah kepada ambil tersebut, "Amalan kamu tak layak nak masuk syurga. Walaupun sejuta tahun pun tak layak." Akhir sekali baru dia sedar. Rupanya nak masuk syurga Allah dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Lalu ambil Bani Israel ini kata kepada Allah, "Ya Allah, masuklah aku dalam syurga-Mu dengan rahmat." Kan barulah dia masuk syurga dengan rahmat Allah SWT. Jadi amalan kita ni syarat untuk mendapat rahmat. Kalau tanpa amalan, tak ada rahmat. Dia kena beramal. Benda apa pun kena wa'aminu salihat, beramal soleh. Macam kita baca Quran. Baca Quran tu wa'aminu salihat, kita beramal, membaca. Nabi suruh iqra'u, baca. Kan? Nabi tak suruh ihfazu Quran fi buyutikum. Simpan Quran di rumah kamu. Dak. Hak tu tak termasuk. Beli Quran hak elok-elok 500 600 ada warna-warni lah apa semua, kalau tidak semua simpan di rumah. Rahmat tak masuk. Tak dapat rahmat. Rahmat sebab kita beramal dengan Quran. Kita membaca. Kita baca Quran, kita tak faham. Kita baca Quran, hati lalai, tapi pahala tetap dapat penuh. Kita selawat kepada Nabi, hati lalai. Duk teringat sana, teringat sini. Kan? Pahala tetap dapat penuh. Quran dengan selawat, hati lalai, pahala tetap dapat. Tapi kalau zikir, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, hati lalai. Tak ingat Allah, tak ingat akhirat, dia tak dapat pahala. Sebab tu orang duk ratik, tu iman duk ratik, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ui. Hati hazir ke? Laju. Sampai tak tahu bunyi. Bunyi kalimah la ilaha illallah tu tak, dia tak dapat la ilaha illallah. No, dia kalau nak iman, no, tak tahu. Makom je kok. Zikir elok, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biar lambat tapi hati kita tu hadir, memikirkan kebesaran Allah, memikirkan hari akhirat. Baru betul. Dia lajulah, laju, makmu lagi laju. Tu tu dimana jauh. Dumai menari ada. Tengok ah. Menari buat semua dah. Apa zikir tu Nabi tak ajak macam tu kan. Zikir elok ada tamanino. Sembahyang pun ada tamanino. Kan? Cuba orang tu sembahyang, tak mana tak ada, sah sembahyang. Sah tak? Tidak, tak ada tak mana. Rokok tak ada tak mana. Macam ayam, ru. Biasa tengok di mana dalam YouTube di sembahyang tarawih berapa minit? 7 minit. 7 minit. 23. 20. 7 minit. Kita dengar tu daripada bismillah. Tak tahu. Tak bunyi. Yang perasan Allah ini. Itu. Mana boleh mayang. Sembahyang tu ada tartib.
dia ada tamaknina. Tamaknina tu termasuk dalam rukun. Kan? Kita rokok. Rokok tu rukun. Dan tamaknina tu mengikut bagi rukun. Maksudnya kalau tidak ada tamaknina, tak sah lah rokok, ha, tak sah semayang. Ha, sebab mana yang ada rukun, dia ada tamaknina. Tamaknina tu termasuk dalam rukun. Cuma ulama dia tak bilang kata dalam tu. Jadi kita beramal soleh ni, sehari semalam kita ni ada 24 jam kan, wal asri, demi masa. Allah bersumpah dengan masa. Kita tak boleh sumpah dengan masa. Demi isteriku, oi, mana boleh, oh cik, oi. Boleh tak? Ha, demi isteriku aku tak kahwin lagi. Oh, tak boleh, eh. Tak sah. Sumpah tu tak sah. Kan? Dan sumpah tu haram. Kan? Kita boleh sumpah dengan nama Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi, dengan nama Allah. Ni dia sumpah dengan demi isteri ku, nak yakin kata dia tu baiklah apa semua, mengarut percaya noh. Yang percaya kan. Ha? Ha? Oh, takutlah. Isteri dia gaji gaji tinggi. Kan? Ha, kalau balik lewat-lewat tu jaga. Tapi dia ada kerja lain noh, di syarat dia pengurusi. Dia pengerusi tak apa. Pengerusi tak apa, lewat kan. Eh, pengerusi apa tajak malam lewat ni. Tanya lagi kau lah. Ah. Dia tarikh ni dia banyak cerita tentang syurga. Syurga banyak. Dalam surah Ar-Rahman ada cerita bab syurga, nikmat syurga kan, wa yatufu ala, dan dalam surah Ar-Rahman ada cerita bab syurga, banyak cerita bab syurga daripada awal sampai habis. Dalam surah Al-Waqi'ah pun cerita bab syurga. Wa yatufu alaihim wildan mukhalladun, kan, sampai akhir hayat. Dalam surah Ad-Dahru, Al-Insan, kita baca subuh Jumaat pun ada cerita tentang, banyak cerita tentang tentang syurga. Jadi dalam Quran dia banyak cerita tentang syurga Allah. Ha, kan. Neraka tu banyak juga cerita, tapi dia tak sebanyak syurga. Nikmat syurga tu dia cerita banyak sungguh. Sebab nak bagi orang buat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bersumpah dengan masa ni tak boleh, bersumpah dengan makhluk tak boleh, haram. Nah, demi isteri ku, demi rumah aku, demi anak ku tak boleh. Tak sumpah dengan Allah. Wal as, yang boleh bersumpah dengan masa ni Allah. Sebab Allah yang menciptakan makhluk. Allah khaliq. Makhluk ni ada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Wal asri, demi masa. Ini merujuk kepada demi masa. Yang kemudian yang kedua, wal asri, demi waktu asar. Ha, sebab sahabat-sahabat Nabi dulu ni apabila mereka bertemu saja dengan sahabat, bertemu dengan sahabat sebelum berpisah, mereka akan membaca suratul asri. Lepas ni kita buat, lepas sembang-sembang lagi kat bawah minum. Eh, nak balik lah ni noh. Ah, saya kena baca sah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna. Tak ada orang buat lagi lah. Tak ada orang buat lagi. Tapi sahabat buat. Kan? Dia tak ada bid'ah apa ni. Memang sunnah lah. Dia buat. Nak peringat. Demi masa manusia ni semua rugi. Bagus tu lah. Semua yang sahabat buat untuk kita peringat. Tu wal asri, demi masa.
Dalam Quran banyak sebut wal asri demi masa, wal fajri demi waktu fajar, wal duha demi waktu duha, wal wasyams demi matahari, kan? Semua tu Allah bersumpah dengan makhluk menunjukkan betapa pentingnya masa. Al waktu kazahab, masa laksana emas. Ilam taqta'hu khata'aka. Kalau kita tak gebut masa, masa tinggal kita. Sampai kita umur 60-70, kita nak kembali jadi muda, adakah boleh? Tak boleh. Ada 100 juta pun tak jadi muda, tak boleh. Muda hanya sekali saja. Nah, dalam syurga jadi muda. Dunia hantar tua lah, 80-90 nak tak berat. Dah 90 orang tak mau dah, ada orang mau. Tak ada lah, tak larat lah. Sebab tu Nabi kata iza asbahta fala iza asbahta fala tantaziril masa. Apabila kamu berada pada waktu pagi, jangan kamu bercita-cita, berharap-harap untuk berada pada waktu petang. Kita anggap pagi inilah umur aku yang terakhir. Mungkin petang tak ada. Maka dengan sebab itu kita bersungguh-sungguh untuk beribadat pada Allah. Kita tak tangguh taubat. Taubat kita segerakan taubat pada Allah. Itu orang beriman. Ini duk tangguh, tak apalah esok ada lagi, esok lagi. Esok aku pergi kuliah, esok pergi kuliah. Lelah tak pergi langsung. Esok aku pergi masjid. Esok, lelah. Akhir sekali orang bawa dia langkah dia pergi masjid. Itu dia. Duk tangguh. Benda amal ibadat ni tak boleh tangguh. Kalau tangguh dia jadi lama-lama, tak boleh. Segerakan. Taubat tu wajib disegerakan. Hak dunia pun kita tak tangguh, betul tak? Oi, sampai masa hai ni tarikh cukup dah nak pergi kena pergi tukar minyak hitam. Pergi selalu. Tarikh nak nikah. Oi, tok imam tak boleh tangguh ni. Tak boleh. Sampai masa dah. Nak kena nikah tak boleh. Pandai pula. Nak makan pergi tangguh dah. Tangguh sat makan lah. Aku nak pergi sembahyang. Itu dunia. Manusia dia tak tangguh. Tapi hak yang berkaitan dengan akhirat, dia tangguh sana, tangguh sini. Bila nak belajar? Tanya. Suami tak berat isteri. Tu. Jadi suami ni dia tak ada taat pada isteri. Tak taat pada isteri jadi lekeh dayus. Jadi suami ni dia isteri yang dia isteri yang baik, isteri yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, yang isteri yang memelihara nama suami dia. Isteri yang baik ni isteri yang menjaga nama suami. Dia tidak mengaibkan suami di hadapan orang. Dia menjaga harta suami. Dia menjaga aurat dia. Dia menjaga kalau orang lelaki main rumah, dia hanya jawab salam, dia kata suami dia tak ada, hampir balik. Tu boleh. Itu suami yang itu isteri yang solehah lah. Isteri yang solehah ni Nabi kata isteri yang menjaga harta suami, yang menjaga anak-anak suami dia, yang taat suami, semua kira baik belakalah. Kalau suami dia nak dia sentiasa memberi kecuali pada waktu keuzuran saja. Dia tidak ada dalil sana dalil sini, tak larat lah. Tapi suami pun kena faham lah, mereka bukan robot.
Nah, kan ada waktu larat tak larat. Faham? Itu suami yang yang solehah. Sebab ada di apa nama di zaman Rasulullah ada seorang perempuan yang yang tak yang taat pada Allah dan Rasul, taat pada suami. Dia kalau suami dia balik, dia tunggu di pintu rumah. Dia tunggu di pintu rumah. Kemudian suami dia bagi salam masuk, dia tanya suami dia. Dia tanya apa? Suami nak tak? Ha, tak nak. Pergi makan dulu. Ha, makan. Belum ada ni tu? Tak ada. Ha, itu. Jadi suami yang, apa nama, isteri yang macam tu, suami dia tak boleh mentolakkan dia. Tak boleh. Ha, nah. Sebab isteri itu isteri yang baik. Ha, tolak yang, yang macam itulah yang dikatakan abghadul halal. Perkara yang halal yang paling Allah Ta'ala murka adalah tolak. Tolak macam mana? Isteri yang baik. Isteri yang baik, suami jatuhkan tolak, itulah tolak yang Allah Ta'ala murka. Tapi kalau isteri itu tak baik, ha, jenis tak baik lah, macam-macam perangai, nampak tengok lelaki-lelaki lain, orang main mata lah, macam-macam tak baik. Hak tu Allah Ta'ala tak murka, tak marah untuk menjatuhkan talak sebab dia tak baik terhadap suami dia. Ha, kan? Itu isteri yang baik. Apa lagi? Suami yang baik pula. Ha? Ha. Suami yang baik ni suami yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Kan? Ha, lepas tu dia menjaga amanah isteri dia, maksudnya waktu yang yang diharamkan jangan duk pilanggar dan dan sebagainya. Itu suami yang baiklah. Tuan-tuan lebih tahulah. Tertahir pada Allah lah. Ha. Kalau itu dia kena yakin. Ha, beramal dengan Quran tu dia kena yakin. Kalau dia kena sama juga, hakikatnya kita tauhid kepada Allah. Allah yang mengizinkan. Kalau dia izin, berlaku. Kalau dia tak izin, tak berlaku. Walaupun kita baca, kadang-kadang orang duk buat, duk buat jampi-jampi. Kadang-kadang tak lega pun. Tu dengan izin Allah. Ha, nah, bukan dengan sebab ayat tu, memang ayat tu ada mukjizat, tapi mukjizat tu dengan izin Allah. Semua yang berlaku ni dengan izin Allah. Walaupun kita baca ayat Quran duk jampi, Allah Ta'ala izin berlaku. Kalau tak izin tak berlaku. Itu kita tauhid pada Allah, tauhid pada ayat tu. Tak boleh. Ni noh lari kita. Tauhid kepada Allah. Hayat tu cuma sebab untuk Allah Ta'ala nak tunaikan segala hajat. Mungkin dia dia banyak sebab. Antaranya orang yang meninggalkan solat, doa dia tak makbul. Dia ada kait-kait dengan benda-benda lain. Hai, buat apa aku ni jampi tak pernah jadi ni apa ni? Apa rumahnya duduk isap rokok? Oh, ada juga kaitnya tu. Duduk dia isap rokok pun. Ha, baru anak suruh pergi tahnik. Tahnik dekat ni ustaz ni, ustaz suruh tahnik anak. Dia tengok ustaz tu isap rokok pun tahnik. Tak sampai. Ha, dia ada sebab-sebab dia kait. Ada amalan. Kalau pergi jumpa tu guru yang alim-alim pondok-pondok tu, ha, tu insya-Allah kan. Ha, tengok-tengok orang sama kan. Dia pengekek sebab-sebab tu. Hmm.
dalam bentuk fiqah ni kita sembahyang ikut rukun dan syarat sah dan batal. Kalau dari segi apa tadi? Tauhid kita, hati kita hanya ingat Allah. Jadi sembahyang ni dia ada dua, sembahyang zahir, sembahyang batin. Zahir menepati rukun dan syarat sah. Wan. Ha, walaupun dia wuduk dengan air yang dirampas lah, baju yang dicuci, tapi sembahyang tetap sah ikut syarat dan rukun, itu fiqah. Sembahyang sembahyang apa tadi? Batin. Tasawuf ni hatinya ingat Allah, tidak ingat sana, tidak ingat sini, hanya kepada Allah. Sebab tu bagi orang yang arifin, kalau hatinya lalai, dia bertaubat pada Allah. Ya Allah, aku taubatlah. Sebab hati ni tak ingat Allah. Taubat. Kita tak tahu. No. Ha. Itu maqam masing-masing lah. Nah. Ha, kita sama lagi lah. No. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una walhamdulillah.